Cantika Siminov. Angkatan? 131. 131. Aulia Sepsiona, angkatan 129. Satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya NTTV, channelnya para pendekar pencak silat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video bertema Ramadan. Sebelum kita lanjut pada videonya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Saya harap Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah bagi kita semua. Selama bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah, kemudian melatih diri dengan berbagai macam kegiatan positif. Melatih kesabaran salah satunya, karena pencaksilat tidak terlepas dari kesabaran. Dan video kita kali ini akan membahas atau menginformasikan kepada teman-teman semua bagaimana IKSPI Kerasakti atau pencaksilat di Bengkulu Utara ini selama bulan Ramadan. Tentunya kita nanti akan mendatangi tempat latihan, apakah selama bulan Ramadan mereka mengadakan latihan atau tidak, karena kalau kita ketahui Ramadan pasti lemes ya kalau puasa. Tapi nanti coba kita lihat. Saya ini sekarang berada di salah satu tempat wisata yang jarang dikunjungi ini. Di tempat wisata ini ada kolam embung ya. Embung itu bendungan. Terus di apa jadikan tempat wisata dengan dibuat spot-spot foto ya. Ini ada taman wisata Desa Girimulya. Nah, dari sini tempat latihan itu jaraknya sekitar 50 meter. Kebetulan saya biasanya ngelatih di situ. Tapi hari ini saya nggak ngelatih ya. Adik-adik saya atau anak didik saya yang melanjutkan latihan. Oke, teman-teman, simak videonya sampai selesai. Kita menuju ke tempat latihan. Oke, teman-teman, itu lapangan tempat biasanya latihan. Ayo kita lihat. Ini ada jalan dari taman tadi ya. Iya, ternyata ada yang latihan di sini ya. Itu lumayan banyak yang datang. Oke, kita mendekat ke sana ya, lihat. Dan ini ada dua warganya yang sedang melatih cewek ya. Satu ini namanya Mbak Cantika. Yang ini namanya Aulia. Iya, halo Aulia. Cuak. Cuak. Parah. Ini wajan katanya. Dewi kenapa lemes sih? Hal. Tadi lo dia makan apa kamu lemes? Saya nggak tahu makan bakso. Iya, ternyata latihannya masih sama seperti biasanya. Ini mulai jam berapa tadi? Jam 4. Ini sudah jam 5, berarti 1 jam pemanasan ya? Ya. Waduh. Baru 1 jam. Sudah 1 jam masih pemanasan. Oke. Ya, ternyata latihannya masih sama seperti biasanya ya.
ini wajah-wajah mereka, walaupun puasa tapi tetap latihan. Oke, jadi teman-teman lihat sendiri ya, jadi latihannya tetap berjalan seperti biasa walaupun di bulan puasa. Tidak ada perubahan ya, juga yang datang juga lumayan ini hari ini, 90% mungkin yang hadir di tempat latihan. Oke, teman-teman, demikian latihan adik-adik kita di Ranting Girimoya Bengkulu Utara. Dan ini ciwi-ciwi Sri Kandinya. Yang ini tadi namanya Mbak siapa? Cantika. 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 Cantik ya? Namanya lengkap. Cantika Siminov. Angkatan? 131. Aulia Sepsiona, angkatan 129. 129. Dan saya Wawan Setianto, angkatan 135. Oke, terima kasih Mbak-mbak Sri Kandi sudah ngelatih. Mau nanya dulu ya. Gimana rasanya ngelatih di Girimulya ini? Enak sih, seru banyak apa siswanya, jadi sini Cantika, enak buat ngelatihnya kalau banyak siswanya. Oke. Kamu kalau disuruh milih voli sama pencak silat pilih mana? Pencak silat. Silat ya. Yakin kalau ekstra, misal ada ekstra di sekolah gitu terus ada voli sama pencak silat pilih mana? Dia ikut voli ini guys. Jadi agak bingung menjawab. Kamu pilih mana, paskit sama pencak silat? Dua-duanya. Dia ikut paskit, jadi ini ikut voli, ini ikut paskit. Jadi di Seminok adalah bendahara juga di Ranting Girimulya, iya nggak? Iya dong. Banyak nggak duitnya? Banyak, udah 30. 30 ribu. Oke, terima kasih Mbak-mbak Sri Kandi. Nanti bulan 6 kita ke Padepokan. Mau nggak? Nabung dari sekarang ya. Ya ini 30. Yaudah, silakan pulang. Adio. Adio. Ya, jadi mereka itu adalah siswa saya dari berapa tahun ya? 3 tahunan kira-kira. 2 tahun, 3 tahun. Iya, tadi kameranya sempat menggelundung. Jadi itu tadi dua Sri Kandi
dulu murid saya ya, jadi sekarang sudah jadi warga dan ikut membantu melatih supaya latihannya tidak punah. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jinso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.